Baik, selamat pagi pemirsa. Ini dia para santri di Pesantren Persatuan Islam 212 Kudang, Pandaraja Garut, sedang latihan memanah. Dan latihan memanah ini jadi bagian dari ekstrakurikuler di Pesantren Persatuan Islam 212. Setiap santri yang berlatih juga rutin dilakukan di lokasi pesantren. Dua, tengah dua, paling atas dua tembakan. Nah, sudah dua tembakan, pindah ke tengah. Sudah dua tembakan lagi, pindah lagi yang paling atas. Tahan dulu, jangan dulu. Nanti 3 rambakan di sini, mundur nanti 15 meter, nanti mundur lagi 20 meter. Gampang nih ngawunya, hari sekali ke mana? Ini emang tengecing kedah 2 mata soalnya. Mohon, ayo di situ deh ke mana weh? Ini kan ukirina kamu elevasi. Terus diante dia lagi main deh. Emang sekali. Clear. Oh nanti saya disambil. Olahraga memanah ini sebagai olahraga yang diwajibkan atau disunahkan begitu oleh Nabi, memanah, berkuda, dan berenang. Dan kegiatan memanah ini juga sekarang mulai menjadi ekstrakurikuler ya, yang dilaksanakan di berbagai pesantren. Kita ketahui sudah banyak pesantren-pesantren yang ekstrakurikulernya itu memanah. Ini juga terkait ketangkasan, juga tentang memperkuat piling, mempertajam piling, juga mempertajam keputusan juga bisa dari memanah ini. Ustaz, ini jadi ekstrakurikuler ya? Betul, jadi ekstrakurikuler. Terus tingkatan terakhir nanti kalau memang sudah ada agak mahir di ground, nanti ke tingkat HBA, jadi horseback archery, mana sambil berkuda seperti itu dalam banner itu ada. Nah, tingkatannya dari apa dulu nih? Paling dasar. Yang paling dasar ini dulu, memanah ground. Memanah ground itu ya sekitar kalau sudah 6 bulan lah nanti kelihatan sudah mahir masang cepat. Ada istilah blind knocking, jadi masang tanpa melihat, tanpa begini. Nah, itu jadi ada blind knocking.